Ribuan buruh melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat saat peringatan Hari Buruh atau May Day, Rabu, 1 Mei 2024. Pantauan poskota di lokasi ribuan buruh tumpah ruah di kawasan Patung Kuda dengan membawa berbagai atribut di antaranya spanduk hingga bendera. Beberapa mobil komando siap membawa buruh menyampaikan aspirasi mereka saat perayaan May Day tahun ini. Tampak buruh dari berbagai aliansi dan federasi antusias mengikuti unjuk rasa dengan tujuan menyampaikan keresahan mereka sebagai pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal mengatakan dalam unjuk rasa ini, buruh menuntut beberapa soal. Persoalan yang dituntut yakni keresahan semua buruh diantaranya yakni terkait UU Cipta Kerja Omnibus Law dan menolak upah murah. Pertama, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kemudian hapus outsourcing, tolak upah murah, tukasnya.